Anda hanya membutuhkan sedikit bahan untuk membuat flat flexagon. Anda hanya membutuhkan sebuah kertas berbentuk persegi dan gunting. Lipat kertas menjadi 16 kotak kecil. Ini dilakukan dengan cara melipat garis tengahnya dan kemudian garis perempatannya. Kemudian potong dua kotak tengah yang ada di baris bawah. Ketika Anda membuka lipatan Anda, Anda akan melihat bahwa 4 kotak kecil yang terletak di tengah sudah dihilangkan. Lalu tulislah angka 1 pada 4 kotak seperti berikut. Tulislah angka 2 pada 4 kotak lainnya. Lalu tulislah angka 3 pada 4 kotak yang tersisa. Kemudian baliklah kotak-kotak tersebut seperti Anda membalik lembar pada buku Anda. Tulislah angka 4 pada 4 kotak, angka 5 pada 4 kotak, angka 6 pada kotak yang tersisa. Kemudian Anda harus melipat kotak tersebut. Pertama lipatlah strip teratas, lalu teruslah memutar strip tersebut searah jarum jam. Pada akhirnya Anda akan melihat 3 angka 6 dan 1 angka 5. Yang kita butuhkan adalah keempatnya 6. Anda harus membuat sebuah gembok kecil. Ini sangat penting. Ketika Anda sudah mendapatkan 4 angka 6, Anda dapat terus memutar flexagon untuk mendapatkan angka-angka lainnya. Angka 3. Angka 6 lagi. Angka 1. Lalu Anda akan melihat angka-angka 5 yang tersembunyi. Anda dapat terus memutar flexagonnya tanpa henti. Selain menuliskan angka, Anda dapat menggambar 6 buah gambar yang indah. Teruslah melipat searah jarum jam. Pada akhirnya, Anda akan melihat 3 bintang dan 1 bulan. Yang kita butuhkan adalah keempatnya bintang. Kemudian teruslah membolak-balik dan buatlah kunci pentingnya. Maka Anda akan mendapatkan 4 bintang. Seraya Anda memutar, semua gambar akan bermunculan. Matahari, dedaunan, buah, dan lain-lain. Anda dapat terus memutar flexagonnya. Anda dapat membuat mainan yang menyenangkan hanya dengan secarik kertas.